janji di petunjuk hari lamun anggap sejarah Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus tus. Setiap 14 Agustus tus, masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pramuka yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan yang ada di tanah air. Nama Pramuka diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang mendapat inspirasi dari kata Poromuko, pasukan terdepan dalam perang. Kata pramuka dijawantahkan menjadi praja muda karena atau jiwa muda yang gemar berkarya. Gerakan kepanduan pertama kali dicetuskan oleh seorang anggota Angkatan Darat di Inggris, Robert Baden Powell, pada 1906 hingga 1907. Powell menulis buku Scouting for Boys, yang kemudian hari menjadi buku panduan yang digunakan di seluruh dunia. Untuk mengupayakan kesatuan dan persatuan gerakan kepanduan, BPKK merencanakan All Indonesian Jamboree yang kemudian diganti menjadi Perkemahan Kepanduan Indonesia. Umum disingkat PRKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-2-3 Juli tahun 1941 di Yogyakarta. Pada 1941, Soekarno berkeinginan untuk menyatukan semua gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Atas usulan Sri Sultan Hamengkubuwana, 9 gerakan kepanduan Indonesia kemudian diberi nama Pramuka. Singkatan dari Praja Muda Karana yang ditetapkan pada 14 Agustus tahun 1961. Sejak saat itu, setiap 14 Agustus akan diperingati sebagai Hari Pramuka oleh masyarakat Indonesia. Hari Pramuka adalah hari yang diperingati setiap tahunnya sebagai hari lahirnya gerakan Pramuka di Indonesia. Hari Pramuka diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Agustus tus. Pramuka atau Scouting diperkenalkan oleh Lord Baden Powell pada 1907 sebagai cara untuk membina remaja di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Lord Baden Powell melakukan Pramuka secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan cara berkemah di Pulau Brownsea selama 8 hari. Di Indonesia sendiri gerakan Pramuka telah dimulai sejak 1923, di mana didirikannya National Pathfinderic Organisatie atau NPO oleh pemerintah kolonial Belanda di Bandung, Jawa Barat. Kenapa harus ada perkemahan di Pramuka? Jika tidak ada kegiatan Pramuka, rasanya seperti ada yang kurang. Apakah kamu pernah merasakannya? Atau hanya biasa saja, seolah-olah kamu tidak peduli? Kegiatan kepramukaan umumnya bertujuan untuk melatih keterampilan setiap peserta didik. Ketika kegiatan berkemah sedang berlangsung, tentu saja para pelatih atau pembina akan membagi anak ke dalam beberapa kelompok regu atau sangga.